Oke, ini kita lagi perakitan kursi yang sekarang harganya udah turun banget dibandingkan awal-awal dulu muncul di Indonesia, dipopulerkan oleh Informa. Harganya bisa mencapai 500-an satu. Ini sekarang di 90-an. Ini saya ingat, ini mungkin 3-4 tahun yang lalu saya beli. Kalau nggak salah pas pandemi. Ini masih harga 200-an mungkin ini. Nah, kita akan bandingkan ukurannya kalau macam nggak nyampe 200 sih, 100-an tapi nggak nyampe 200. Nah, ternyata memang beda ya. Jadi ini yang putih ini kan lebih besar. Nah. Jadi lebih besar. Ini tuh nggak nyampe 100, ini 90-an. Kemudian, nah ini pemasangannya juga agak lama ya, ribet ya. Ini kurang lebih kita dari jam 10 sampai jam 12, 2 jam untuk memasang 4. Dan tadi sempat dibantu oleh satu orang lagi, jadi 2 orang itu 2 jam. Jadi per satu kursi ini kurang lebih 30 menit. Sama, saya dulu ingat masang ini juga lama sekali. Nah, terus ini dia ada kayak bulat-bulat kecil gitu ya. Kalian bisa lihat nggak? Nah, ini. Kalau yang ini nggak ada. Sandarannya juga ini lebih besar. Sedikit saja lebih tinggi, mungkin kurang lebih 2 cm. Dan tentunya sandarannya juga lebih besar untuk di punggungnya ya. Untuk rasa duduknya, rasa duduknya gimana caranya? Saya bandingkan dengan yang ini. Nah, yang ini tuh kayak mau jatuh gitu, karena ke belakang masih rasa nahannya itu kayak kurang. Ini kayak saya kalau dorong lagi masih bisa jatuh. Sementara kalau yang ini kita ditahan oleh punggungnya ini karena memang lebih keras ya, jadi kayak dia itu masih bisa menahan. Sementara yang ini, yang ini tuh ini kayak kayak anu banget tuh, kayak apalagi dengan badan saya yang 100 kiloan. Ini kayak dia tidak bisa menahan. Jadi kayak ya kalau cuman sekedar duduk biasa sih. Kalau cuman sekedar duduk biasa sih masih oke, tapi ketika kita mau nyandar, ini tuh dia bisa langsung langsung kayak mundur banget gitu. Dan bisa ngeblak. Sepertinya bisa ngeblak. Ya, memang ternyata ada selisih harga, ada selisih kualitas ya. Itu aja mungkin supaya kalian bisa tahu sebelum membeli bahwa ternyata kursi-kursi ini ukurannya beda dan kekuatannya juga beda. Selisih sekian senti aja ya, baik lebar maupun tingginya. Tapi itu ternyata sangat berpengaruh pada keergonomisan dan ketahanan si kursi. Baik, terima kasih.